after long time ago, until 9,000, aku don't have a hair. Nanti kita video people yang lihat, oh stop, yang itu kidnya dada forehead-nya, yang itu dada hair. Hari ini Saka mau potong rambut. Rambutnya udah kepanjangan. Sebenarnya udah mau dari minggu kemarin, tapi baru ada waktu sekarang. Kita lihat yuk sekarang lagi diapain anaknya yuk. Untung ada mama nih yang jago potong rambut. Enggak, ini asal-asal aja. Tapi bagus kok. Rambut aku juga dipotongin sama mama nih. Kemarin apa namanya, panjang kan? Di video sebelumnya panjang, sekarang udah oke. Sekarang kita lihat gimana cukuran Saka, oke? Nah, Saka rambutnya segini nih. Besok school ya? Kita pakai apa, Ma? Oke. Untuk pertama-tama yang mau dipotong rambutnya, kalau aku sih biasanya aku bedakin dulu semuanya. Terus sampai muka-muka juga dibedakin. Kenapa? Badannya. Jadi kalau ada nanti rambut kecil yang jatuh, itu nggak musuh-musuh ke badan si anaknya ini. Terus biasanya bajunya dibuka aja. Soalnya kalau pakai baju pun, nanti kalau rambut kecil yang nempel ke baju, tetap akan musuh-musuh juga ke badannya Saka. Kalau Saka main. Oke, ini kan ada nomor 1 sampai 20. Mm-hmm. Itu biasanya aku itu tengahnya berarti kan nomor 11 ya. Mm-hmm. Itu lebihin 1 tingkat lagi. Nah, sini itu nomor 14. Mm-hmm. Setiap alat biasanya ada yang beda-beda juga. Jadi kira-kira aja ambil paling tengah terus dilebihin sedikit pertama kali ya. Mm-hmm. Oke. Ini tadi udah sempet kita potong, terus ternyata papahnya mau divideoin. Jadi kita lanjutin aja ya prosesnya. Ini tinggal ditarik. Ini kira-kira di gunting sampai setengah kepala. Ngadep ke atas, Kak. Nah, ini kuping ada di sebelah sini, berarti sini nih. Kita potong yuk. Aku sih better nggak usah diikat-ikat lah, biarin aja langsung. Ini kita nyalain. Oke, udah rasa aman. Lanjut aja. Nah, ini pakai tangan. Kapasin aja di kebawahin gitu, di lawan arah si buntingnya. Tuh. Dia akan ke bawah sendiri. Kalau kita cuman gini aja, ini kan rambutnya lemas, nanti yang atas ini nggak akan ke gunting. Jadi harus dilawan. Ini kita beli alat-alatnya di mana? Di mana? Carrefour ya? Carrefour ya? Carrefour kok. Belinya. Gampang-gampang didapat ya? Kadang-kadang ada yang ngumpul di sini, rambutnya dimatin aja. Matin dulu, terus di... keluarin. Kalau nggak di kayak gini suka nggak ke bawah. Apa namanya,
soalnya dia terlalu tadi rambutnya tipis, jadi dipakai trim tuh nggak bisa, nggak dapet. Jadi karena nggak dapet ya udah kita gunting aja. Ini gampang aja sih, kayak mana sampingnya aja, terus guntingnya miring-miring. Atau kekurangan pakai alat ini harus sering dibersihin ya, karena rambutnya itu nyangkut, suka nyangkut di sini. Kalau nggak dibersihin dia nggak akan kegunting. Jadi dia praktis, maksudnya wireless, nggak usah pakai kabel, di cas aja. Tapi ya gitu, cuma perlu dibersihin aja sekali. Pas banget lagi ngomongin kekurangan trimmernya, itu baterainya habis. Jadi kita harus charge dulu. Karena kemarin terakhir kan motong rambut Papa Saka, terus lupa di charge. Jadi kita charge dulu. Baterainya masih merah. Kita enggak. Masih merah. Nah, jadi kekurangannya adalah dia harus di charge. Dan ini kan kabelnya harus dilepas. Jangan sampai hilang kabelnya. Kalau kabelnya hilang, dia nggak ada di mana-mana nih, harus dia khusus nih. Ini kita lanjut ya, karena sambil ngecas sudah kita lanjut ke poninya nih, poni kiwir-kiwir ini. Jadi kamu wrong. What wrong? Wrong access. Wrong access. Oke, ini. Iya, wrong access. Ini sama guntingnya peran apa? Miring gitu, sambil dilihat-lihat poninya kepanjangan apa enggak. Oke. Sambil jambangnya kita ini, kita pelan-pelan sambil. Oke, terus ya, lihat diangkat, jangan dikenain ke kulit anaknya. Kadang kalau nggak diangkat ya gerak set, terus kena deh. Kenapa sih nggak guntingnya krek? Menurut aku kalau rata gitu guntingnya seret gitu malah nggak natural. Jadi walaupun kita mau motong lurus, tapi arah guntingnya tuh harus miring gitu, harus, nah harus gini, harus apa, serong, harus tetap serong guntingnya, nanti jatuhnya dia lebih natural. Sini dipendekin nih. Ya. Pakainya. Oke. Tadi kan kita pakai nomor 14, kita sekarang balik ke nomor 11. 11. Oke. Ya, udah. Oke. Okay. Jadi thank you mama. Okay. I love you mama. I like it. Jadi lama banget. Kamu sleep ya? Oke. Good way.